Ibu-ibu di sini, alhamdulillah di Jakarta sudah ada perubahan, betul? Adem nggak Jakarta? Adem nggak? Sudah mulai tumbuh berkembang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi di wilayah lain di Indonesia ingin juga perubahan. Oleh karena itu kita bantu suarakan perubahan di bawah Prabowo Sandi. Kita hadirkan apa yang di Jakarta sekarang, alhamdulillah lapangan kerja mulai terbuka. Amin. Amin. Nih saya kasih nih data-data nih. Mau dengar nggak? Kita membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Prabowo Sandi akan tingkatkan ekonomi kita. Ayo semua, ekonomi. Perbaiki ekonomi kita. Kita fokus. Di Jakarta sudah mulai jalan lapangan kerja terbuka, alhamdulillah, dengan program OT. OT ini meski dihujat terus sama pihak toko sebelah, nggak apa-apa. Biasanya kalau mau naik itu selalu dihujat, betul. Kajian ekonomi dan keuangan regional Bank Indonesia, ini bank milik pemerintah sendiri, menyatakan bahwa bulan Agustus 2018 bahwa program prioritas pengembangan UMKM DKI Provinsi Jakarta OKOC sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berapa yang gabung di OKOC? 90 ribu yang sudah gabung di OKOC. Targetnya berapa? 5 tahun 200 ribu, belum 2 tahun sudah 90 ribu, alhamdulillah. Itu semua berkat Allah. Sudah buka berapa lapangan kerja? 29.346 tenaga kerja dibuka oleh OKOC. Alhamdulillah. Berapa izin usaha mikro kecil yang diterbitkan? 16.734 UMKM. Mau bikin nasi uduk, fashion muslim, ekonomi kreatif, semua sudah alhamdulillah dinaungkan. Dan sekarang tumbuh total investasi dari program OKOC berapa tebak? Berapa? 100 miliar lebih enggak? 200 miliar lebih enggak? 300 miliar lebih enggak? 359 miliar. Oke, sudah menyumbangkan pada ekonomi DKI, alhamdulillah. Jadi Bu Novita Dewi nomor berapa, Bu? Tiga. Kalau Bang Sandi nomor? 2. Masya Allah, pintar. Sudah apa?